Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Oke guys, kali ini aku bakal kasih Shopee haul lagi sama kalian. Buat kalian yang mau cari hijab buat lebaran nanti, kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai selesai, karena aku bakal kasih referensi hijab yang benar-benar simple banget buat kalian. Di sini bakal Shopee haul buat kalian semua kerudung segi 4 2 in 1 yang benar-benar lagi booming banget ya saat ini. Dipakainya simple, dibawa kemana-mana juga gak ribet, gak perlu pakai ciput lagi karena sudah ada ciputnya. Jadinya aku bakal kasih buat kalian, jangan kalian skip. Aku pernah pakai untuk tutorialnya, kalian bisa langsung aja cek ke video aku yang ini. Jadi langsung aja kita ke kerudung yang pertama. Jahit tepi dan innernya itu juga enak banget, nggak pusing banget. Innernya dijahit menyatu sama hijab segi empatnya. Aku beli di toko Jihad Collection. Jadi dia pakai ceruti Armani Premium. Terus ukurannya 120 cm dikali 120 cm. Jadi untuk matte innernya itu jersey. Jadi untuk innernya yang ini tuh pakainya jersey, yang ini pakainya si ceruti Armani Premium. Jadi aku paling suka banget sama bahan ceruti karena dia tuh enak banget kalau di bentukin apa ya kita mau, dia tuh bisa langsung mengikuti gitu loh guys. Jadi aku suka banget sama si bahan-bahan yang kayak begini itu, dan gak bikin gerah banget kalau dipakai di siang hari. Itu Rp22.999. Ini tuh di kota Bandung aku beli 3 warna. Yang pertama itu aku beli yang warna hazelnut, terus aku beli juga yang warna kaki, aku beli juga yang warna hitam. Jadi aku beli 3 dan aku yang pakai sekarang itu adalah warna kaki. Gini, kalian langsung ikutin aja, dan bagian sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini tuh kayak ditarik ke belakang gitu dan diikat di bagian sini guys. Nggak bikin kita tuh sakit di sini karena kita sudah mengurangi jarum pentul, tapi ini benar-benar worth it banget buat kalian pakai di lebaran nanti. Dan tutorial kerudung ini pun juga lebih simpel, bisa kalian pakai, bisa misalnya kalian mau pakai dress atau pakai apa itu juga bisa. Ini untuk warna yang kedua. Jadi warna yang kedua ini aku pilih warna hitam, dan warna hitam ini natural banget kalau misalnya aku kerja atau aku ya pokoknya harus punya warna hitam. Ini tuh sama bahannya yang kayak tadi, dan di sini tuh kalau misal kita dengan toko yang sama ya. Jadi di sini itu kalau misal kita langsung pakai, dia langsung bisa mengikuti dahi kita gitu, dan aku suka banget. Ini langsung bisa jatuh dan kita bisa langsung otomatis tahu ukuran di bagian sininya. Nah kalau yang ini aku tuh sukanya karena kainnya memang lebih dingin, karena biasanya kain yang ceruti kayak gitu tuh antara warna satu warna dan warna lain itu memang rasanya dipakainya tuh emang agak beda, tapi sebenarnya sama. Nah untuk warna hitamnya sendiri ini agak lebih lembut. Tutorialnya kalian itu bisa langsung aja, kan ini udah langsung standby begini, dan kalian ini bisa langsung kalian ikat gini, diikat bagian depannya. Lagi booming banget sih ini, langsung kalian pakai gitu loh guys. Gini, tada, ini udah jadi, gini aja. Kerudung yang ketiga warna hazelnutnya yang aku beli. Hazelnutnya ini warnanya cakep banget, seriously. Jadi warna ini tuh kayak warna mocha, nggak mocha tapi gimana ya, pokoknya aku suka banget sama warna-warna yang ini tuh. Nih, bener-bener cakep banget ya, cakep bener. Dan ini juga sama sih, tetap standby gitu, dan aku suka banget. Aku sih nggak tahu kenapa, tapi kalau aku pakai kerudung yang warna ini itu selalu ngecap di bagian sini tuh kayak ada pulau-pulaunya, tapi kerudung yang lain itu enggak. Kalau misal kerudung aku yang kaki tadi yang warna ini, aku juga pakai nggak kayak gitu. Nah ini itu untuk jersey-nya sendiri warnanya kayak lebih ke warnanya nggak sama banget sama yang ini. Jadi kayak lebih ke army gitu, kayak hijau nggak hijau, abu-abu juga nggak abu-abu. Kalau warna ini kan kayak coklat gitu kan, kayak hazelnut gitu kan, ini beda. Tapi agak beda tipis, nggak terlalu kelihatan banget sama innernya, tapi masih bisa masuk. Terus aku bakal kasih tutorial sebelah satu sini ke belakang sampai ketemu di bagian depan kayak gini. Terus kalau udah di bagian depan, kalian langsung aja ikat di bagian samping kayak gini guys. Kalian ikat di bagian sampingnya kayak gini, dan kalian langsung bisa pakai.
Jadi kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini sudah aku pakai, toko yang berbeda. Jadi ini dari toko Anli Hijab. Jadi di Anli Hijab ini tokonya itu ada di Para. Terus dari kerudungnya ini itu aku tuh beli bareng sama kerudungnya anakku. Jadi aku beli punyanya si Merah juga, kecil buat aku besok. Itu kayak gini, sama dia tuh dari bahannya jersey kalau punya si Merah. Jadi dia langsung kayak ini segitiga, tapi ininya tuh langsung dijahit gitu, jadi kayak instan. Cuman ini kayak kemarin sama Merah kebesaran, nanti aku bakal kecilin. Terus nanti bisa langsung dipakai. Aku bakal kasih videonya next kalau dia mau pakai ini. Beli punya Merah ini harganya Rp9.000. Rp9.999. Ini tuh benar-benar worth it banget ya. Kainnya adem banget dan ini itu benar-benar ya sesuai banget sih buat anak kecil, nggak bikin gerah gitu. Aku suka banget. Kadang kalau misalnya minat buat mami-mami langsung aja dicek, banyak banget pilihan warnanya. Terus aku sendiri itu aku 4 2 in 1 juga sama yang kayak tadi, cuma memang beda toko aja. Ini aku beli dengan harga Rp23.500. Ini ada bedanya sama yang tadi. Aku beli yang warna putih. Untuk detail produknya itu jahitnya tepi rapi, warna innernya sama dengan warna hijabnya. Jadi benar-benar sama. Ini aku beli warna putih, dia juga dikasih warna putih ini. Jadi ini warna putih, itu nggak kelihatan banget. Ini warna putih ya. Jadi di situ, terus di sini itu materialnya ceruti baby doll dan innernya tuh jersey, sama seperti yang tadi, cuma beda toko aja. Dan untuk ukurannya 120x120 sama juga seperti yang tadi. Nah apa sih bedanya? Aku tuh ngerasain bedanya itu kalau yang ini itu innernya tuh lebih kecil. Jadi ketika aku pakai tuh lebih kayak emang pas banget di kepala aku. Jadi nggak yang kebesaran. Jadi kalau aku giniin tuh benar-benar nggak ada space banget buat lebih yang lain. Tapi kalau misalnya kerudung aku hijab yang di toko sebelumnya, ini jersey-nya gede banget. Jadi ukuran jersey-nya ini tuh gede banget. Nah ukuran ininya tuh kayak emang gede banget. Jadi ini udah melar dengan dikasih yang lebih besar. Jadi kadang ini tuh kayak obyok-obyok di dalam sini. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau aku pakai yang ini tuh sedikit emang nggak kerasa, kayak lebih neken banget. Lebih kayak emang kerudung ini nggak bakal kemana-mana. Kalau ini tuh kayak lebih kita, aku tuh harus sering benerin. Kayak misal sering kesini, ininya sering ke belakang. Karena kan emang ada rongga buat dia tuh jalan-jalan gitu kan. Nah kalau ini tuh lebih pas banget, cuma agak sedikit seret banget waktu kita pakai gini. Ini tuh bener-bener, tapi aku lebih suka ini sih, nyaman banget gitu. Terus di bagian sininya untuk jahitannya, ini tuh jahitannya tuh bisa dijahit sampai bawah telinga sini. Ini kalian bisa lihat ya, dijahitnya dia sampai bawah telinga. Tapi kalau yang tadi itu jahitannya cuma sampai sini. Nah ketika dia sampai sini, dia tuh bakal jatuhnya di sini tuh kelihatan innernya gitu loh guys. Nah di sini tuh kelihatan innernya banget, innernya, apalagi kalau innernya tuh agak nggak sama untuk warnanya ya. Aku suka yang ini karena pakaiannya tuh enak banget dan warna putihnya dia itu nggak terawang loh, seriusan, maksudnya emang bagus sih, aku suka. Rekom banget. Jadi aku bakal kasih tutorialnya. Ini langsung aja gini dan ini diambil di sebelah sini, tapi ini taruhnya di bawah. Enggak di, nah kalau kita taruhnya di bawah kayak lebih formal gitu, jadi taruhnya di bagian bawah dan aku nggak pakai peniti juga. Tara, udah selesai. Jadi kalau misalnya kalian berminat dan kalian pingin banget beli kerudungnya, buruan langsung aja di check out, karena semakin dekat lebaran warnanya akan semakin habis diborong orang-orang. Kalian kalau misalnya mau cari tokonya, aku udah kasih link di description. Oke guys, gitu dulu sih dari aku. Jadi jangan lupa kalian subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, and share. See you next video guys, bye bye.